Lin Xingbu berkata, "Tidak, aku tidak. Aku hanya mewarisi dari Senior Chen dan memiliki auranya padaku. Yang membuat Sin Iblis Surgawi tunduk padaku, itu semua Senior Chen yang lakukan." Sin pelatkan senjata itu melesat, mengejutkan mereka semua, termasuk Sin Yin dan juga ya si Xiao Feng tadi ya guys ya. "Apakah itu senjata kisar Yue?" nampak terkejut Ji Xingbu. Sin pun memperlihatkan siang hari tempatnya di lautan badai menderu di tengah udara. "Hahaha, jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung Master. Orang tua ini akan membunuhmu untuk melihat apakah yang disebut Master. Ya, apa akan berani datang ke Klan Naga untuk membalaskan dendammu itu? Bersiap di sini untuk menguruskan serangan melawan Paman Zhou di sana. Aku khawatir kamu Klan Naga tidak layak membuat Senior Chen untuk bertindak secara pribadi." Namun tiba-tiba, "Nona Ye, datanglah Ye Xingbu di sini." Ye Xingbu pun berkata, "Senjata dengan jiwa jauh lebih pintar daripada Klan Naga. Mengetahui burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Jadi, apa pilihanmu?" Terdiam seketika. Beberapa saat kemudian ia pun berkata, "Klan Naga bersedia mempersembahkan manik-manik spiritual kayu dan kereta kuno untuk menunjukkan penyerahan kami." "Senior Chen, aku telah mendapatkan dua senjata Kaisar Xiao, akhirnya berani melihatmu." Ye Xingbu di sini benar-benar cantik di sini, Cok ya. Dan diperlihatkan, ia pun memetik senjatanya di sana. Keluarlah aura memancar mengitari tempat itu. Xin pun kembali berpindah memperlihatkan tempatnya di suatu tempat di puncak tanpa nama, di langit. "Sial, lukaku sangat serius. Aku harus mencari tempat untuk beristirahat." "Oh, ini adalah energi mutiara roh air? Dari bawah? Apa? Mengapa ada sekelompok manusia? Blok dia! Blok dia! Hei, jangan hanya berdiri di sana, ayo ambil dan lempar bola itu!" "Hei, ambil dan lempar? Apa itu?" Terlihat ya, mereka sedang bermain bola basket di sini ya guys ya. "Ih, mereka melempar-lempar mutiara roh air?" Betul terkejutnya sosok itu. "Manusia biasa, kau berani menghujat barang suci klan prajurit hitam. Kamu sedang mencari kematian." Ia pun langsung melesat di sini, Cok, dan "Perhatikan bagaimana aku akan..." "Tidak bagus." Ia terpental karena ada sebuah penghalang di sini, Cok. Ketika jatuh menjadi sosok terenggiling atau apa itu, "Aku tidak bisa mempertahankan bentuk manusiaku." Apa yang terjadi? "Untuk dapat menekan kultivasi para kultivator dan mengubahnya menjadi manusia, bisakah aku bertemu dengan rapper teman spiritual raksasa yang legendaris?" Terlihat mereka saling bertatap-tatapan. "Aku harus meninggalkan tempat berbahaya ini." Yang nampak ketakutan ya guys ya. "Hah? Apakah kamu ingin menghalau prajurit hitam ini?" Sejak Senior Chen tidak mengatakan apa-apa, "Anggap saja kita tidak melihatnya," ucap Ye Xingbu. "Senior Chen, aku mendengar bahwa Sin merusak, jadi kami menemukan ini yang bagus. Apakah kamu menyukainya?" "Wah, aku sangat menyukainya," ucap si Chen Fan ya guys ya. "Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu." Langsung saja. Ya, sengaja emang ya, biar si Ye Xingbu bisa ada waktu sama Chen Fan. "Hati-hati, Senior Chen, ini untukmu." "Terima kasih," ucap Chen Fan. "Mutiara kayu spiritual ini adalah harta karun Klan Naga. Senior Chen harus memaafkan kali ini ya kan?" Chen Fan pun bergumam juga, Cok. "Hanya disebutkan kepada kamu sekali dan Xiaowu memberikan bola basket. Mungkin dia tidak menyukaiku tapi hanya pemalu ya." Wah, Xin pun kali ini memperlihatkan. Ya, Chen Fan nampak terkejut. "Oh, aku merangka. Selama aku meninggalkan Rai pertemuan suri tul raksasa, maka aku akan aman." "Hei, dari mana kura-kura cangkang lunak sebesar itu berasal?" Chen Fan begitu terkejut. Begitu pula Ye Xingbu. "Bagaimana kalau kita tangkap kura-kura cangkang lunak ini dan rebus? Mungkin malam ini kita bisa makan sup penyembuh yang enak." "Iya, apa?" Begitu terkejutnya kura-kura itu. "Master, tolong selamatkan hidupku. Tolong selamatkan aku." "Memohon untuk menyelamatkan nyawamu tidak ada gunanya. Senior Chen tidak mengizinkan mereka yang tidak berguna di sampingnya." "Terima kasih atas tipnya, saudari abadi. Aku mengerti." Fokus ke orang yang di belakang, So. Mereka ngapain itu main basket masian ya? "Hai, lihat. Apa? Aku diblokir oleh kura-kura? Ya, kura-kura ini begini hadal untuk memainkan bola basket itu, Cok." Kura-kura cangkang lunak ini menarik. "Bahkan bisa dang. Baiklah, kita tidak akan membunuhnya. Mari kita bersenang-senang." "Wah, aku tidak harus mengebiri diriku sendiri. Aku hanya bisa bermain bola." Terlihat si Obey mau ngapain, Cok? Mau sunat mandiri atau gimana itu? "Dalam hal ini, aku akan sedikit pamer. Ya, jangan pikir kamu bisa mengambil kreditku hanya karena kamu anjing dewa. Ya, kenapa kamu malah menggigit? Kamu tidak punya moral, ha? Si Obey,
berseteru dengan kura-kura canggang lunak itu. Terjatuh kura-kura itu. Ini energi mutiara roh air. Bisakah kamu melakukan ini, anjing bau? Hah? Ucap kura-kura itu memainkan bola basket itu begitu hebatnya. Terpancarlah, keluarlah aura begitu membara pekat, tepat mengelilingi tempat itu. Sangat menenangkan, menyegarkan pikiran. Jinplat kan ada, Yi Jing Hong di sini pun berkata, Xiao, aku curiga senior menyukaimu. Kemudian, Gisingmu berkata, Ayah, jangan pikiran begitu. Bukankah kamu membimbingku seperti ini? Apakah kamu lupa?